Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala munafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala Allah ta'ala wa qalat al-yahudu laysat al-nasra 'ala shay'in wa qalat al-nasra laysat al-yahudu 'ala shay'in wahuwa yatsuna al-kitaba. Berfirman Allah Ta'ala dan berkata oleh orang-orang Yahudi, tidaklah laisa til nasara, tidaklah orang-orang Nasrani itu ada syai'in, atas sesuatu. Maksudnya enggak ada pegangan, kata orang Yahudi. Ma ngomentari orang Nasrani itu tidak punya pegangan, tidak mempunyai landasan, ya. Tidak memiliki pegangan, kata orang Yahudi tentang orang Nasrani. Waqalatin Nasara, dan berkata orang Nasrani mengomentari orang Yahudi, laisatil Yahudu ala syai'in, tidaklah orang Yahudi itu ala syai'in, atas sesuatu. Maksudnya tidak memiliki pegangan. Wahum yatsluna al-kitab, padahal mereka semua baca kitab. Artinya di kitabnya masing-masing mempunyai keterangan bahwasannya yang lain itu benar. Orang kaumnya Nabi Musa dijelasin di dalam Taurat bahwasannya nanti ada Nabi setelahnya, Nabi Isa. Tapi mereka enggak percaya. Begitu pula orang Nasrani, ya, enggak percaya juga, ya, enggak mempercayai orang Yahudi bahwa dulu pernah ada. Jadi saling mencela. Yubayyinu bihi ta'ala tanakuduhum wa tabaukuduhum wa ta'adiyahum wa ta'anudahum. Allah Ta'ala menjelaskan bihi dengan ayatnya itu tanakuduhum, akan saling membatalkan mereka, saling membantah mereka. Watabaghuduhum, dan saling benci mereka. Wata'adiyahum, saling bermusuhan mereka. Wata'anidahum, dan saling mengingkari mereka. Jadi saling mengingkari. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana berkata oleh Muhammad bin Ishaq, hadasani Muhammad bin Abi Muhammadin, telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimata, dari Ikrimah, atau Sa'id bin Jubairin atau Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas qala, ia berkata, lamma qadima ahlu Najrana minan Nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang ahli Najran daripada orang Nasrani kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atatshum ahbarul Yahudi, mereka telah didatangi oleh pendeta-pendeta orang Yahudi. Fatanazahu, lalu mereka saling berdebat. Inda Rasulillah, di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rafi'um bin Huraimalata, berkata oleh Rafi bin Huraimah,
Di sini ada ayatnya, mungkin di situ enggak ada ayatnya. Enggak ada ayatnya. Ada yang enggak ada ayatnya. Sama begitu. Pakai ayatnya ada. Ada yang harmalah enggak? Enggak ada ya. Harmalah enggak ada. Sama semua. Hurai semua. Ma antum ala syai'in, kamu itu tidak memiliki sesuatu. Ma antum ala syai'in, tidaklah kamu berada di atas sesuatu. Maksudnya kamu tidak memiliki pegangan. Wa kafara bi Isa, ia mengkufuri kenabian Nabi Isa. Wa bil Injili, dan ia mengkufuri tentang ya kitab Injil. Orang Yahudi. Wa qala rajulun min ahli Najran min an-Nasara lil-Yahudi ma antum ala syai'in. Dan berkata seseorang laki-laki daripada ahli Najran, daripada orang Nasrani, kepada orang Yahudi, ma antum ala syai'in. Tidaklah kamu memiliki pegangannya. Tidaklah kamu di atas sesuatu, tidaklah kamu memiliki pegangan. Ya. Ini kalau orang saling mencela, saling menghina, itu dunia. Ya. Orang besar adalah orang yang menghormati. Orang besar adalah orang yang mengakui kebesaran orang lain. Itu orang besar. Kalau kita enggak mengakui akan kebesaran orang lain, kita bukan orang besar. Kita orang kecil. Kita akuin kalau dia orang besar. Sekalipun siapa? Anaknya sendiri. Ada satu kisah. Ada seorang orang tua. Orang tua. Dia itu cium anaknya. Cium tangan anaknya. Orang-orang pada heran, kenapa tuh orang tua cium anak, cium tangan anaknya. Iya. Jadi emaknya cium tangan anaknya. Kenapa? Emaknya tahu kalau ini anaknya wali min awliyaillah. Masya Allah. Jadi cium tangan anak. Kalau kata kita nyeloncong. Dicium tangannya. Tuh orang pada heran kenapa tuh. Lama-lama baru tahu. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Orang tua yang hebat. Jadi dikasih tahu bahwasannya anaknya wali. Tapi kira-kira kalau emaknya tahu anaknya wali, itu emaknya wali juga bukan? La ya'riful waliya ilal wali. Wali juga itu. Emaknya. Jadi tadi, orang besar adalah orang yang mengakui kebesaran orang lain. Itu cerita Gus Mik. Wajahada binubuwati Musa wa kafara bitaurati, dan ia mengingkari dengan kenabian Nabi Musa dan ia mengkufuri dengan Tauratnya. Fa anzalallahu ta'ala fi dzalika, lalu Allah Ta'ala turunkan tentang demikian min qaulihima, daripada perkataan keduanya. Waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai'in, waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in, wa umyatsluna alkitab. Dan berkata oleh orang Yahudi, tidaklah orang Nasrani di atas sesuatu. Dan berkata oleh orang Nasara, tidaklah orang Yahudi di atas sesuatu. Tidak mempunyai pegangan maksudnya. Wa umyatsluna alkitab, padahal mereka baca kitab. Ya, jadi rupanya ada orang udah pinter tapi bodoh. Ya.
Udah pintar tapi bodoh. Bodoh apanya? Nafsunya bodoh. Ya, tidak diikutin. Padahal di dalam Taurat dijelasin tentang kenabian Nabi Isa. Di dalam Injil dijelasin tentang Nabi Musa. Tapi karena udah kadung benci. Iya. Ya, ini namanya ta'asuban. Enggak boleh kayak begitu. Ya. Enggak boleh kayak begitu. Kalau emang beliau orang mulia, tundukkan kepala kita. Tundukkan. Buka topi kita. Buka topi kita. Iya. Ini aku ya beliau orang mulia. Kala ya, ada orang ngaji kepada ulama, kepada kiai. Jadi orang itu ngaji karena ngimpi. Dalam ngimpinya dikasih tahu beliau adalah, ini adalah tanda-tanda daripada kewalian. Jadi dalam mimpinya dikasih tahu ini orang wali. Ya. Dalam mimpinya dikasih tahu kalau orang ini wali. Masya Allah. Berarti apa itu? Enggak sembarangan itu ya. Dikasih tahu oleh Allah. Berarti itu istimewa juga. Jadi ngajinya bukan karena enggak bisa. Udah bisa, bahkan muridnya udah banyak, jamaahnya udah banyak, tapi dia ngaji. Karena petunjuk Allah. Nah, itu hakikat tawadhu di situ. Jadi hakikat tawadhu adalah memang Allah yang kasih. Bukan karena terdesak sama diri kita, bukan. Emang Allah yang tundukin hakikat tawadhu. Ini mah bisa kagak ngaji uga. Bisa kagak ngaji uga. Kalau ini orang udah bisa, udah pintar, bahkan kitab yang diajiin dia udah ngajar. Bahkan udah berkali-kali ngulang. Tapi dia datang ngaji kepadanya. Bukan karena gak bisa, karena petunjuk Allah itu. Lewat mimpi. Masya Allah. Dalam keadaannya itu ada membisiki cepetan buruan takut ketinggalan. Itu apa maksudnya itu? Cepetan buruan takut ketinggalan. Kayak kereta mau jalan. Jam segini mau jalan. Takut ketinggalan kereta. Qala berkata ia inna kullan yatlu fi kitabih tasdiqo man kafara bihi. Berkata ia, Allah berfirman, sesungguhnya tiap-tiapnya itu semuanya, baik Yahudi, ya, Nasara, membaca dalam kitabnya akan membenarkan orang yang ia kufuri dengannya. Ai yakfuru yakfurul yahudu bi Isa. Kufur orang Yahudi akan Nabi Isa. Wa indahum Tauratu. Padahal di sisi mereka ada Taurat. Fiha ma akhazallahu alaihim ala lisani Musa bitasdiki bi Isa. Di dalamnya ada sesuatu, fiha di dalam Taurat ada sesuatu keterangan ma akhazallahu alaihim. Apa yang telah Allah ambil atas mereka ala lisani Musa, atas lisan Nabi Musa. Bitasdiki bi Isa, dengan membenarkan Nabi Isa. Jadi dalam kitab Taurat sudah dijelasin akan kebenaran Nabi Isa.
Tapi mereka kagak mau menerima. Di kitabnya sendiri itu orang Yahudi menjelaskan akan kebenaran Nabi Isa, tapi enggak mau. Nah, kita jangan kayak begini jadi orang. Kalau memang itu beliau benar, bagus, kita datang, kita duduk, kita benarkan. Wa bil Injili, dan dalam Injil ma ajaya abihi Isa bitasdiki Musa. Dalam kitab Injil ada sesuatu yang datang dengannya Nabi Isa. Ya. Dalam kitab Injil ada keterangan apa yang dibawa oleh Nabi Isa bitasdiki Musa, dengan membenarkan Nabi Musa. Sama juga begini. Wa ma jaa'a min at-taurati min 'indillah, dan apa yang datang daripada kitab Taurat dari sisi Allah. Wa kullun yakfuru bima fi aidi sahibihi, semuanya mengkufuri ya dengan apa yang ada di tangan sahibnya, ya tangan masing-masing tadi. Wa qala mujahidun bi tafsir hadhihi al-ayat, berkata oleh Mujahid dalam menafsirkan ini ayat, qad kanat awailu Yahudi wa Nasara ala Zain, sungguh ada awal-awal orang Yahudi dan Nasrani itu ya di atas sesuatu, maksudnya mempunyai pegangan. Wa qala Qatadah, berkata oleh Qatadah, wa qalatil Yahudu laysatil Nasara ala Zain, qala, ia mengatakan bala, bahkan qad kanat awailu Nasara ala Zain, sungguh adalah awal-awal Nasrani itu berada di atas sesuatu, landasannya, pegangan. Walakinna umubtada'u wa tafarruqu, akan tapi mereka itu ya membuat hal-hal yang baru dan mereka berpecah belah. Wa qalatin nasara, dan berkata oleh nasara, laisatil yahudu ala syai'in, qala bala, ia mengatakan bahkan kun kanat awailu yahudi ala syai'in, sungguh adalah awal-awal yahudi ala syai'in, di atas sesuatu ya, mempunyai pegangan landasan. Walakinnakum mubtada'u wa tafarruqu, akan tapi mereka membuat-buat sesuatu bid'ah ya, dan mereka berpecah belah. Wa anhu, dan daripadanya riwayatun ukhra, ada riwayat yang lain, ka qawli Abil Aliyati wa Rabi'i bin Anasin fi tafsirihi, dan daripadanya ada riwayat yang lain seperti perkataan Abil Aliyah dan Rabi'i bin Anas dalam tafsirnya, hadhil ayat, akan ini ayat, wa qalatil yahudu laysatil nasra ala syai'in, wa qalatil nasra laysatil yahudu ala syai'in, haulai ahlul kitabi alladzina kanu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah ahli kitab yang mereka berada di zamannya rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman rasul mereka itu ahli kitab, itu orang Yahudi, orang Nasrani berdebat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka saling tanakut, saling tabagut, saling ta'an, saling ta'an. Iya. Saling membatalkan, saling membenci, saling bermusuhan, saling mengingkari. Iya. Rasul memberikan jalan keluarnya. Wa hadzal qawlu yaqtadi an kullan min at-ta'ifataini. Ya. Sadaqallahu al-azim wallahu a'lam bissawab.